Kembali lagi ke vlognya Hi-Fi Cerita Ramadan Season 2 Episode 2. Hari puasa yang kelima itu hari Kamis hari ini tanggal 7 April. Kita seperti biasa sebelum bikin konten ini kita ada kegiatan dulu di kantor. Kita ada meeting-meeting, ada bikin konten juga, ada gua lagi ngedit buat konten promo mengapa baru sekarang. Terus abis ini kita akan pergi. Sekarang masih 4:30. Nanti abis ini kita akan makan-makan di... Ikutin aja. Tapi lu puasa hari ini? Alhamdulillah masih. Puasa. Lu hari ini puasa? Ditanya. Oh jempol. Lu puasa hari ini? Ya, gak usah ditanya lah. Gak usah perlu jawab lah. Iyalah ya. Ini puasa gak nih hari ini nih? Puasa, kita lagi ngabuburit ya. Main game. Semangat nih puasanya? Semangat banget, gak lemes sama sekali. Enggak. Lupa, lupa gak. Rasanya air sama makan. Gak bener, tahu. Bagus. Dah, bye-bye. Mas, lu puasa gak hari ini mas? Puasa. Puasa ya? Tadi sahur pakai apa mas? Apa ya? Kayaknya mie deh. Mie. Mie atas atau mie bawah? Samping. Nah, mie samping. Oli kali itu lah. Kita mau kemana paper ini? Guys, kita di cerita Ramadan kali ini kita akan mencoba nasi pecel yang jadi favorit kita semua. Adanya di Fatmawati. Namanya nasi pecel boma. Oh, jadi nasi sama sayur. Sayur-sayuran terus iganya juga enak, ada iganya. Iganya juga enak. Pedas-pedas, woi. Terus ada sate-satean, sate-sate. Jadi bukan sate beneran, sate-satean enggak bisa dimakan. Itu sebagai decoy. Ada sate puyuh, ada sate kikil, kerang, macam-macam. Pokoknya enak, favorit banget. Mudah-mudahan buka. Nah, kalau nggak buka, kita nggak tahu nih makan ya, apa. Ada opsi lain. Iya. Kasih ide dong guys, makanya. Jadi kita. Hey. Hai. Saya tadi mau naik mobil. Terus? Tapi ada mas bro yang bawa motor. Ya naik motor aja. Karena sekarang ganjil ya. Kebetulan mobil saya genap. Daerah tempat makannya ganjil genap. Ganjil genap. Sekarang tanggal ganjil. Jadi daripada ya mendingan kita naik motor aja. Sesuai aplikasi ya mas. Oke mas. Siap mas. Ketemu di. Kita udah sampai di Pecel Boma dan alhamdulillah buka. Yeah, nasi pecel favorit kita guys karena deket kantor dan rasanya enak, harganya lumayan murah, sehat karena makan sayur. Jadi let's go. Siap-siap kita mau buka puasa. Sekarang masih jam 17:47. Dikit lagi. Jadi kalau misalkan buka, kalau langsung makan berat kayaknya kaget perutnya. Jadi kita mau coba minta gorengan dipotong-potong dikasih bumbu kacang. Nah, ya kan. Deng 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 deng. Ini enggak pedes, Mas. Pedes. Berbukalah dengan yang berkeluarga karena berkeluarga karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Makan pakai apa aja nih?
pecel. Katanya sih ini setengah, cuma gue nggak percaya. Oh, iya, ini ada asli banyak. Oh iya, calamari. Seberapa jaksel lo? Makan pakai apa aja nih? Pecel, calamari. Calamari. Takut calamari. Ini ada paru. Paru. Ini jantung. Ya kan? Tuh. Jadi ini iga, enak juga nih di sini. Coba yang di sini semua enak. Dan dia dihidangkan dengan sangat panas. Lu makan apa aja? Pecel aja. Apa aja tuh? Sama kikil. Sama ampela. Sama tempe. Sama pecel. Sama pecel ya. Ini bukan tempe deh, rengginang ya. Salah ya. Rembeyek ya. Iya. Nggak pakai nasi deh, bawa nasi sendiri gue, nasi merah. Pecel, sate paru, sate kikil. Hah? Nasi bumbu. Nasi bumbu. Ini favorit saya. Tempe mendoan. Tetep banyak juga. Mana nasi lu dong? Solid. Biasa lah. Healthy lifestyle. Tapi makan bumbu kacang. Ronde 2. Ronde 3. Ronde 3. Gorengan, iga, pecel. Ini pecelnya walaupun tampaknya sederhana, tapi sayurnya segar banget guys. Terus satenya banyak dan selalu lengkap. Kalau jamnya tepat, kalau udah habis ya habis. Ya, habis ya habis. Enak, enak. Besti, besti, besti. Emang iya. Tahu kita fine dining ya. Iya. Jangan kesini. Ulang tahun bu. Ulang tahun. Momen terburuk pas ulang tahun adalah waktu itu radio gue tutup. Di kerjaan gitu nggak ada mas, masa SMA, SMP? Ada, kuliah. Diapain tuh mas? Diikat di tiang. Serius mas? Iya. Harapannya buat hi-fi aja. Yang terbaik pokoknya. Ya sehat-sehat semua lah pokoknya. Amin. Kenyang nih. Habis. Habis. Langsung. Mas tahu nggak? Telur yang suka nembak apa? Telur dadar. Ah, aduh. Bedanya es campur sama es buah. Kalau es campur nggak pakai buah. Kalau es buah nggak ikut campur. Yuk, ah, iya. Sudah selesai kita makan-makannya dan berarti tandanya sudah selesai juga episode cerita Ramadan minggu ini yang kedua season 2. Jangan lupa, biar kita nggak itu-itu aja makanannya, jangan lupa kasih rekomendasi di bawah. Jadi ayo, kita bisa pilih-pilih makanan lagi ya. Ayo dong. Nggak cuma itu-itu lagi, referensinya jadi luas. Jadi harus mereka nggak tahu kita ya. Komen. Di komen, jangan lupa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Subscribe.